Masalah kedua, makmum tu imam. Munggu tu imam kan. Nyo adolah tersasu. Rakaat naik rakaat kelima, maya zuhur rakaat kelima. Lagu mana makmum dok tegahlah. Subhanallah. Subhanallah. Tengok makmum diri juga. Berat makmum lagu ni. Kalau makmum diri juga memang jangan dok tegah. Sebab tu kalau kesalahan imam, makmum mesti tunjuk tu imam tu salah. Contohnya tu imam terduduk di tahiyat pertama. Jangan duduk juga. Subhanallah. Tu imam paling nampak duduk juga. Eh salah ke apa? Subhanallah. Ai, salah ke apa tu makmum ni? Dia kena wajib berdiri ramai-ramai, jekoh derah-derah. Subhanallah. Dia tegah lagi. Ha, biar apa yang khabar. Baru dia nampak dia tu salah. Kalau naik rakaat kelima, naik rakaat kelima. Makmum tegah, subhanallah. Dia pun tengok makmum duduk belakang. Berarti dia tahu dia salah, nah. Dia tahu nampak jelas dia salah. Gapo dia yang kena buat, kena rokok, tak perlu rokok. Bangun cacat tu salah dah. Ni nak tambah lagi rokok ni. Oh tak apalah, alih-alih dah muka bangun. Okay, kita rokok. Nah. Kak Abu Muhammad pernah maya zuhur bangun rakaat kelima. Kawan tu mengaji dah ni masalah ni. Mengaji yang mai tak ingat kau lagu mana. Mengaji pondok dah. Tak iman naik rakaat kelima. Apabila orang tegur subhanallah, dia muka alih-alih bangun cacat, dia tengok tu. Dia pakai rokok cepat-cepat. Eh tidak alih-alih kan. Nak pergi sujud tu. Nak pergi kata hayat dia sudah sorakaat. Berat sungguh tak iman ni. Ia dia salah sikit, jangan banyaklah salahnya. Apabila kita tahu kita salah, wajib duduk serta merta. Duduk selalu, jangan derah-derah, nyetok kaki pula. Duduk biasalah. Okey, baca tahiyat selalu. Nah, baca tahiyat. Sebelum bui salam, sujud sawi dua kali. Nah. Ada soalan lagi ke?